اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, saudara-saudara, dimana saja Anda berada, termasuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media, kita jumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berkunjung ke lokasi pada scene sebelumnya karena ternyata dia pas kebetulan ada di lingkup yang scene sebelumnya. Hanya perbedaannya hanya berupa langkah. Saya suka di sana. Makanya saya langsung begitu pembukaan start, saya langsung membacakan ayat suci Al-Qur'an. Sebenarnya tadinya saya akan dibiarkan dulu karena dia tidak suka mendengarkan orang-orang yang sedang ngaji. Mari kita lihat bersama di mana dia singgah. Di sini. Mereka memang suka seperti kayak ular jadi-jadian, lebih suka di pohon bambu. Ternyata pada saat scene sebelumnya dia kabur, dia bersemayam di sini. Nggak langsung pulang ke tempat semula waktu scene pertama ya. Coba akan saya deteksi apakah dia sanggup menghadapi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summum bu'mum umpium pahum la yufsirun la khala wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا حول ولا قوة إلا بالله Saudara, lagi-lagi dia kabur. Cuman tadi agak begitu lama. Dia kayaknya lama-lama kebal. Awalnya dia mendengarkan saya mengaji, dia panas, kabur. Tapi ini sempat dia bertahan. Tapi belum sempat melawan, hanya bertahan. Makanya menurut prediksi saya, nanti pada scene berikutnya akan heboh. Bisa kan duel dengan saya. Saya tidak memikirkan anak buah 1000, mau 2000 kek. Yang saya cekal adalah rajanya. Jin, yaitu Gendruwo. Di sana itu ada tanaman terate. Dia tidak suka dengan adanya terate. Menurut riwayat, terate adalah kesukaan Roro Kidul. Jadi kalau dia sama-sama suka dengan terate itu, dia harus berhadapan dengan Roro Kidul. Dalam arti kata, apabila dia menyentuh terate itu, artinya dia menantang. Makanya dia nggak sanggup melewati tanaman-tanaman terate yang ada di bawah sana, ya, tanahnya agak dalam ke sana, memang rawa ya. Nah dia hanya sebatas ini, bolak-balik ke sana sampai ke ujung, muter sono bersemayam sampai ke tempat dia berada pada saat scene pertama ya. Sampai di sini dulu saudara-saudara, jangan lupa akhir dari video ini saya selalu memberikan ekstra pada Anda. Subscribe dulu ya, subscribe dulu, pencet lonceng, like, komen. Insya Allah untuk acara-acara berikutnya tidak akan pernah ketinggalan lagi, akan lebih seru lagi ya. Saya akan memberikan satu tip, apabila Anda sakit kembung atau selalu pencernaan, minumlah jus daun pepaya 2 papa. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dicuci bersih dengan air matang, dijus dengan ditambah dengan 150 liter. Ya. Maksud saya mililiter, 150 mililiter. Nanti disaring, diminumkan. Ya. Setiap hari minimal sekali. Kalau mau tidur, biar prosesnya lebih cepat ya reaksinya. Nanti, kalau memang perkembangannya masih terasa kurang nyaman, problema masalah pencernaan, Anda terus bikin jus seperti yang tadi saya terangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah
siapapun yang subscribe, lonceng, like, komen, saya akan tahu, saya akan jamak. Semoga Anda lekas sembuh yang sakit, mudah-mudahan yang lain diberi kekebalan tubuh, jauh dari penyakit, jauh dari segala hal-hal negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.